Jadi alhamdulillah kita akan teruskan lagi kelas kita pada malam ni dengan sambung daripada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Baik, surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan, penghujung surah Al-Furqan. Nah, ini yang best. Yang seronoknya adalah dalam surah Al-Furqan ini, apa maksud Furqan? Maksud Al-Furqan ini di atas perkataan faraqa. Faraqa yang bermaksud pisah. Furqan ini adalah pembeza antara betul yang salah. Ada seorang sahabat yang digelar Al-Faruq. Siapa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab Al-Faruq. Dia adalah pembeza antara benar dan batil. Jadi dalam surah Al-Furqan, Allah turunkan dalam surah Al-Furqan, ada satu tema yang sangat cantik. Di dalam sebelum habisnya surah Al-Furqan ini, tamatnya surah Al-Furqan ini, Allah dah bagikan satu tema yang sangat cantik, iaitu disebut sebagai Ibadur Rahman. Surah Al-Furqan yang mana ada satu tema iaitu Wa Ibadur Rahman. Kalau kita boleh tengok Al-Quran, surah Al-Furqan, surah yang ke-25, yang hujung ini, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dan ayat 63 ni Allah sebut sebagai wa ibadur rahman. Dia ada banyak ciri wa ibadur rahman ni. Allah nak fokuskan dekat sini. Wa ibadur rahman. Kenapa saya tekankan dekat sini? Sebab doa yang kita nak baca nanti ada kaitan dengan ibadur rahman. Siapa ibadur rahman? Kita. Kita semua. Allah letakkan ciri-ciri ibadur rahman di dalam surah Al-Furqan ini. Ada beberapa ciri. Yang pertamanya adalah alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna penting. Apabila mereka dah jalan di atas bumi, Allah ini dengan sopan santun, hauna. Maksudnya apa? Maksudnya Allah nak minta kita jalan di atas bumi ini dengan sifat tawaduk. Sifat rendah diri. Tak boleh takabur, tak boleh riak. Tak boleh bangga diri walaupun kita pakai kereta mahal. Tak boleh. Ha. Lagi-lagi mahal kita, lagi-lagi kena tawaduk. Lagi-lagi kena rendah diri. Dan yang ni, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang-orang yang kurang adab menghadapkan kata-kata kepada kita, kita jawab apa? Balas qalu salama. Jawab perkataan yang baik. Oh, tu susah ni. Susah. Pagi tadi ada seorang cikgu sekolah saya kena langgar kereta dia dengan orang Cina. Cina tu memang dia punya apa? Dia punya kejiranan dekat situ. Jadi bila dia nak pakai kereta elok dah pakai kereta situ. Mungkin dia nak keluar tu, dia nak pergi kerja sampai kalut. Pang, langgar. Kan? Tapi alhamdulillah selesai secara harmoni, tak gaduh-gaduh, keluar macam ni bincang sebagainya. Okeylah. Kan? Tapi kalau keluar macam mana? Marah sebagainya. Apa reaksi kita? Kita kereta-kereta dah kena langgar kan? Dia dah salah. Tapi dia pula hentam kita macam-macam. Masa tu memang emosi kita lain. So akhirnya akan gaduh lah. Tapi macam mana dalam surah Al-Furqan ini Allah nak bagi tahu yang mana akhlak seorang ibadur rahman itu. Uish, asyik ni. Asyik. Yang pertama, jalan dalam keadaan yang sopan santun, lemah lembut, dalam sifat dengan penuh sifat tawaduk. Dan apabila orang-orang yang kurang adab, orang-orang yang jahil menyapa ataupun memberikan kata-kata yang tidak baik kepada kita, kita hanya beritahu salama, kataan selamat dan perkataan yang baik kepada mereka. Maksudnya orang baling kita batu, kita bagi hadiah. Ha, macam tu. Susah. Susah. Susah kan? Tapi benda tu adalah sifat ibadur rahman. Jadi Allah dah sebut dah dekat dunia. Jadi tinggal kita nak ikut ataupun tidak. Maksudnya, kalau kita nak ikut, kita nak jadi ibadur rahman ni, kita kena jadi macam ni. Sebab itulah Rasulullah SAW menjadi seorang yang sangat disayangi dan dijunjungi oleh semua masyarakat pada zaman Mekah. Kerana Rasulullah menyantuni semua orang. Bukannya orang Arab saja, bukannya orang Yahudi saja, tapi semua bangsa yang Rasulullah sentuh. Rasulullah dakwahkan dengan akhlak dan lemah lembut. Itu yang paling
penting. Jadi satu kesabaran yang kena ada dalam diri kita. Jadi banyak banyak dalam dan mungkin nanti boleh baca kan masa masa tafsir ataupun masa tadarus kan. Nanti boleh baca dalam ni. Memang sangat cantik. Ada beberapa sifat-sifat lagi. Ibadur Rahman ni perkataan Ibadur Rahman dan hamba-hamba Allah yang Rahman itu yang diridai Allah Subhanahu taala. Baik. Jadi kita sambung ke kita punya antara yang terakhir ayat ke-74. Surah yang ke-75 ayat yang ke-74. Dan mereka berkata apa dia? Wahai Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri. Rabbana hablana min azwajina. Isteri-isteri. Kat sini, isteri-isteri kami. Min azwajina. Wadhurriyatina Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, saya rasa kita dah, tuan-tuan dan puan, kita dah biasa dah baca doa ni. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi sebenarnya doa ni adalah doa siapa? Doa yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Ibadur Rahman tu. Kepada Ibadur Rahman tadi. Kepada Ibadur Rahman tadi. Jadi maksudnya Allah nak ajarkan bahawa kita nak berdoa sebegini. Dengan doa yang kita nak minta anugerahkan kepada kita semua adalah isteri-isteri dan keturunan yang menjadi penenang hati, qurratu ayun. Tapi sebelum kita pergi kepada penenang hati, seorang isteri dan seorang suami apabila dah berkahwin, dia mempunyai keluarga, family, macam mana dia nak bawa keluarga dia? Benar tak kita datang kan, kita duduk dengan pasangan kita, kita duduk, sayang, sekarang ni ke mana kita nak bawa keluarga kita? Lepas ni kita akan meninggal, kita akan mati, kita akan tinggalkan dunia, masuk dekat akhirat nanti, ke mana kita nak pergi? Lepas tu masing-masing pandang masing-masing, ya, ke mana kita nak pergi? Confirm kedua-duanya akan beritahu kita nak masuk syurga. Okey, syurga ada banyak. Kita kata mana? Syurga Ar-Rayyan, ada Adnan, ada yang Firdaus, nak syurga yang paling tinggi sekali, syurga Firdaus. Jadi apabila kita dah letakkan target, maksudnya kita kena susun kurikulumnya. Susun kurikulum dalam family kita tu macam mana? Anak kita yang sulung untuk jadi apa? Yang kedua jadi apa? Macam mana mereka nak belajar agama? Macam mana sebagainya? Macam mana? Ibadah kita macam mana? Barulah semua tu konsisten, ada panduan dia untuk sampai ke syurga. Dalam Al-Quran, Allah sebut ayat syurga, selepas itu adalah ayat-ayat amal. Kita perlu beramal. Kita tak boleh bagi tahu kita nak masuk syurga, tapi kita hanya amalan kita yang biasa-biasa je. Tak boleh. Kita kena rangka satu modul, satu kurikulum yang mana, oh ini memang kurikulum ni kita yakin dan kita amalkan, dan akhirnya kita berjaya masuk ke dalam syurga Allah SWT. Yang tu kita kena susun. Ketua keluarga dan dia kena bincang bersama dengan anak-anak ni. Rabbana, dan dalam masa sama dia berdoa, azwajina wa zuriyatna qurrata a'yun. Apa maksud qurrata a'yun? Qurrata a'yun ni adalah seorang, dia adalah penyujuk mata. Penyujuk mata yang pertama adalah masa dia keluar, dia tidak pandang yang lain dah. Dia tenang sebab dia ada keluarga, dia ada isteri yang baik, yang salehah. Dia ada anak-anak yang baik, yang saleh-salehah. Ketika dia keluar, Allah jaga pandangan dia. Dia tak pandang raya lain-lain sebab dia rasa dia tenang. Ketika mana dia balik, dia rasa sedih ataupun dia rasa terharu melihat anak-anak dan isteri. Dia rasa tenang, dia rasa nyaman. Itu dia qurratu ayun ni. Dan dalam masa sama, dia nampak anak-anak dia solat, baca Quran dan sebagainya. Yang tu sebenarnya qurratu ayun. Yang tu yang kita nak bina dalam setiap keluarga umat Islam sekarang ni. Itu sebenarnya. Cumanya kadang-kadang mak dengan ayah sibuk dengan kerja, anak-anak biarkan je. Tak kisahlah apa yang jadi dengan mantu rumah dan sebagainya. Duduk dengan bibi. Ayah tak ada obsession, mak pun obsession sebagainya. Jadi tak dapat pantau anak-anak tu.
perkembangan anak, macam mana ibadahnya dan sebagainya. Jadi perlu pentingnya ada satu kurikulum yang khusus untuk kita nak dapat kuratul ayun ni. Lepas tu anak-anak dia semua dah dapat menjadi kan, orang kata melentur bulu biar dari daripada kecil. Daripada kecil kena bagikan tarbiyah, kena bagikan pendidikan yang betul, kefahaman yang betul. Daripada kecil tak dapat tarbiyah dengan baik, solat pun tak pandai, ngaji Quran pun tak pandai, sampai ke besar, oh nampak masuk ke sekolah tahfiz. Masuk, eh, tak bagus lah. Anak kita tak menjadi, kita masuk ke sekolah tahfiz. Semua masuk ke sekolah tahfiz, duit banyak, tak apalah. Masuk ke sekolah tahfiz. Masuk ke sekolah tahfiz pula, kalau ada seorang parent macam tu, ni ada 10 orang masuk macam tu. Ha, sebab itulah institusi yang mentahfiz kebanyakan yang tak menjadi. Sebab daripada mana boleh jadi ya? Ha. Oh, dia kata, oh, masuk tahfiz insyaAllah boleh jadi baik. Bukan sebenarnya, daripada kecil, daripada rumah itu sendiri, daripada tarbiyah atau pendidikan mak dan ayah itu sendiri sebenarnya. Daripada kecil, dalam masa sama kita nak hantar ke sebuah sekolah, kita titipkan doa, ya Allah Tuhanku, semuanya aku dah hantarkan sekolah yang terbaik. Maka jagalah akhlak dan peribadi anak-anakku. Jadikanlah peribadi anak-anakku adalah peribadi yang baik. Itu je tanya. Kan? Apa yang kita nak harapkan ni? Jadi, doa ni memang sangat bermakna bagi kita semua. Moga-moga kita semua dapat amalkan doa ni dan Allah makbulkan doa kita menjadi ani. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan maksudnya menjadi dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bila keluarga tu dah selesai, dah hebat dah, ayahnya masya-Allah, ummi dia ataupun ibunya masya-Allah, anak-anak dia yang sulung masya-Allah, nombor 2, nombor 3, kak ngah, kak cik, sampai adik-adik yang bongsu masya-Allah, semua dah hebat, dah jaga solat, maksudnya semua dah lengkap, dia keluar. Pergi ke mana-mana, dia jumpa dengan orang-orang masyarakat yang lain, dia boleh bagi nasihat, dia boleh bagi satu tauladan yang baik. Bayangkan kalau satu family macam tu. Kalau 10 family, 20 family, 100 family dekat Malaysia ni, masya-Allah, Malaysia ataupun negara kita akan menjadi negara yang baik. Itu sebenarnya Allah dah bagi tahu dah dekat dalam surah Al-Furqan ini. Jadi tanggungjawab untuk menjaga sebuah keluarga itu adalah terletak kepada imam dia. Siapa imam dia? Seorang ayah. Seorang ayah tu. Ha, jadi tanggungjawab sebagai seorang ayah tu besar, sangat besar. Tapi tak kata seorang tanggungjawab seorang mak tu tak kecil, tak sama juga, besar juga. Ha, jadi perlu diperhatikan sama-sama ada tanggungjawab masing-masing melengkapi antara satu sama lain. Jadi mungkin kita boleh duduk dengan pasangan masing-masing, check balik kita sekarang nak ke mana sekarang ni. Kita tahu yang mana hidup kita dekat dunia tak lama. Tak lama, sekejap ya. Saya umur 33. Mungkin beberapa tahun lagi, tak tahu dah 40, tak tahu dah 50 kalau punya umur, tak tahu dah tak ada sebagainya. Dan kita semua akan meninggalkan dunia kita. Tapi dalam masa sama, macam mana kita nak, kita nak pergi mana? Kita target kita nak pergi mana? Kalau kita bagi tahu kita nak masuk syurga, kita target. Bila kita dah satu fahaman dengan isteri kita, lepas tu kita lenturkan kepada anak-anak pula, turunkan kepada anak-anak, bagi tahu. Anak, Along, Angah, kan? Bagi tahu. Sekarang ni ayah dengan mak sekarang ni dah plan. Kita ada perancangan sekarang ni. Kita hidup kita dekat dunia ni. Apa sebagainya. Kita kena hari-hari kena buat apa? Solat jemaah, baca Quran, tahajudnya, puasa dan sebagainya. Kita bagi tahu dekat keluarga kita. Jangan malu benda tu sebab kita nak plan sekarang ni. Macam mana keyakinan kita yang mana kita akan meninggalkan dunia ni dan akan pergi ke sana. So kita kena siapkan betul-betul. Solat kita, tilawah kita, tahajud kita. Cantik sebenarnya. Memang sangat 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 cantik kalau pasangan suami isteri tu dengan anak-anak dia dapat bangun solat sebelum waktu subuh. Tapi tiba-tiba seorang ayah tu kan, seorang suami kan bekerja. Dia penat. Bila penat, dia tertidur dan isterinya bangun. Isteri bangun dah solat, tiba-tiba tengok suaminya belum bangun. Jadi macam mana cara kita nak bangunkan suami tu? Ada satu patah Arab. Syair Arab. Ha. Dia tak ada beritahu, bang bangun bang. Dia beritahu macam ni kepada suami dia. Bang, bangun bang. Kita nak masuk ke dalam syurga. Kawan-kawan lain dah jauh dah ada ke depan sana. Dengan amal ibadahnya. Kita ni tak tahu lagi macam mana. Bangun bang. Kita nak masuk syurga yang sama-sama yang kita targetkan tu.
kita dah rancang dah kita masuk syurga. Jadi apabila seorang suami dengar itu, oh, seorang isteri dia mengingatkan saja macam tu. Yang mana kita masih lagi kurang bekal aman untuk kita nak sampai ke sana. Suami pun bangun tanpa terkesan apa-apa pun. Jadi terus untuk beribadah sama-sama. Barulah ada kemanisan kat situ. Ini tak seorang dah beribadah lepas tu menyalahkan orang lain. Itulah. Tak boleh. Kita kena support. Kita kena support each other. Support tu penting. Jadi benda ni memang susah sebenarnya. Tapi dalam masa kita sebelum terlambat, kita masing-masing kita perlahan-lahan sebagainya. Moga-moga kita dapat satu keluarga kat sini yang cantik, waja'alna lil muttaqina imama, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang lain, kawan-kawan yang lain. Itu. Jadi tanggungjawab seorang lelaki ni berat untuk menjaga isteri, menjaga family dia. Tapi ini satu sudut yang lain lah. Kat sini Allah sebut Rabbana hablana min azwajina. Ui, ini orang lelaki dengar ni. Azwajina. Perkataan tu jamak isteri-isteri kami. Dia tak sebut satu isteri. Rabbana hablana min zawjatina, tak, azwajina Allah sebut. Jadi maksudnya bolehlah maksudnya. Cumanya tanggungjawab tu penting. Kalau wani boleh lah. Tapi yang pentingnya adalah satu qurratu ayun yang kita minta. Macam saya kata ibu kita tadi, apabila kita keluar, kita dah tak pandang dah orang lain. Sebab kita rasa tenang dalam hati kita. Sebab kita ada family yang baik, yang hebat dah. Kalau kita balik dah bekerja ni, dah penat. Balik rumah, jumpa ada anak yang soleh-soleha, suami, isteri yang menyambut dan sebagainya, yang melayan dan sebagainya. Jadi kena harmoni keluarga tu. Tak adalah berpecah keluarga dan sebagainya itu. Macam tu. So akhirnya, kalau isteri baca pun, untuk isteri-isteri kami. Azwajina ni boleh jadi dua. Sama ada azwajina adalah isteri-isteri kami ataupun pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan. Yang belum kahwin tak ni. Boleh juga. Inilah doa yang saya amalkan dulu sebelum saya kahwin. Mak saya kata, baca doa ni. Banyakkan baca doa supaya kita dapat seorang isteri yang soleha. Itu. Boleh je baca, tak ada masalah. Amalkan. Kita nak minta seorang isteri yang soleha dan ada zuriat yang soleh-soleha. Seterusnya, ini doa daripada Nabi Lut alaihi salam, daripada syuara. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Dan kalau kita boleh baca surah Asy-Syu'ara ini pula, ada conversation antara Nabi Lut bersama dengan kaum-kaum dia. Dan Nabi Lut berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin, ya Tuhanku, berikanlah aku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Tidak termasuk dalam golongan-golongan Nabi Hud, Nabi Lut. Apa dia? Mereka ni menyukai hubungan kaum sejenis. Menyukai hubungan sejenis. Dan akhirnya Allah terbalikkan bumi itu dan akhirnya habislah semuanya. Rabbi habli hukma, berikanlah aku hikmah. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku dalam kalangan orang-orang yang soleh. Habli, apa maksud habli? Kurniakanlah, berikanlah aku. Daripada perkataan wahaba. Kan? Wahaba. Wahaba ni memberi. Wahaba ni adalah memberi. Wahaba. Innaka antal wahhab. Allah tu bersifat wahhab. Maha pemberi, maha pemurah. Beri je. Walaupun kita jarang solat ataupun tertinggal solat, Allah masih lagi beri rezeki. Tak putus-putus beri rezeki. Kita buat dosa banyak macam mana pun, Allah bagi rezeki. Kalau secara logiknya, ada seorang bos tuan ni, dia ada dia punya majikan, dia punya anak buah ni. Anak buah dia ponteng kerja, anak buah dia buat kerja culas. Apa perasaan bos? Ush, tak boleh ni, kita kena kurangkan gaji dia ni. Bonus tahun depan memang tak dapat lah. Sebab macam ni, kerja-kerja.
Tapi Allah tak, Allah bagi semua. Walaupun kita lalai, walaupun kita kerap kali mengulangi dosa-dosa yang kita buat, tapi Allah berikan. Itulah sifat Allah yang bersifat Wahhab. Berikanlah kepada aku hikmah, hikmah, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, bis-salihin, walhiqni bis-salihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Baik, seterusnya, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Najjini. Rabbi najjini. Jadi, doa ni adalah kita boleh amalkan juga selepas kita memberikan satu nasihat kepada kawan-kawan kita, satu kelompok. Contoh kita hidup atau duduk dalam satu kampung yang macam-macam lah dia punya masalah ni, tapi kita dah cuba betul kan dah, kita dah bagi nasihat, dah jumpa penghulu apa ni, ketua kampung sebagainya, kita dah jumpa semuanya, tapi still tak boleh, still tak boleh, kita dah takut dah ni, macam-macam benda dah ni berlaku ni, yeah. Dan dalam masa sama kita boleh berdoa, ya Tuhan ku selamatkanlah aku beserta keluarga ku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Tapi jangan tak buat apa-apa. Nampak, oh iyalah dia. Biarlah dia. Tak payah ni kan, kalau dah tegur kan bergaduh lah. Tak boleh. Selamatkan, betul. Najini selamatkan. Jadi maksudnya kita kena nasihat. Dalam berarti kata lain adalah dakwah pada mereka. Nasihat. Kalau tak, dekat akhir nanti dia akan tuntut. Ya Allah, semuanya aku ni sebelah aja jiran dia. Tapi dalam masa sama dia tak pernah ajak aku. Macam mana? Sudah. Betul juga eh. Kita masuk syurga sama-sama orang. Kan? Family kita masuk Allah, masya-Allah sama baik soleh-soleh tu masuk syurga je tu. Padahal dekat sebelah tu apa yang benda tak tahu. Kan? Tak pernah kita tegur satu benda pun. Kan? Tak pernah ajak ke surau pun. Tak pernah. Jadi dia tuntut ke akhirat nanti. Macam mana? Apa yang kita jawab? Ini maksudnya kita perlu untuk mengajak berdakwah ataupun menasihati. Walaupun sekali. Even sekali. Padahal sekali cukup lah. Dia nak terima tak nak terima itu adalah bukan urusan kita. Urusan Allah SWT. Yang penting kita dah buat dan lakukan dengan yang terbaik. Dengan hikmah. Rabbina jini wa ahli mimma ya'malun. Mimma ya'malun. Akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Najini daripada perkataan naja. Pernah dengar perkataan naja? Naja. Naja yunji. Maksudnya berjaya. An-naja maksudnya kejayaan. An-naja, kejayaan. Ya Allah, selamatkanlah. Maksudnya bila Allah dah selamatkan, maksudnya dia berjaya. Itu je. Apa kejayaan besar kita dekat dunia ni? Kejayaan besar kita dekat dunia dan apa kejayaan besar yang dekat akhirat. Kejayaan besar kita dekat dunia adalah kita dapat duduk dalam satu agama, iaitu agama Islam, ikut syariat, ikut Quran dan Sunnah dengan betul, dan meninggal wafat dalam keadaan yang husnul khatimah Islam, dan akhirnya dekat akhirat nanti kita diselamatkan Allah daripada api neraka. Itulah kejayaan yang paling besar, merentasi kejayaan yang lain-lain. Itu je. Tapi perjalanan nak daripada alam barzakh apabila dah sampai ke mahsyar nanti, perjalanan jauh lebih panjang daripada kita hidup dekat dunia ni. Sebab itulah kita perlukan amal-amal kita. Ada orang yang berjalan bersama dengan binatang-binatang tunggangan yang dikorbankan, right? Yang korban dan sebagainya. Itu galakan untuk kita nak berkorban masa Hari Raya Aidul Adha. Tanduknya dengan bulunya datang. Eh siapa ni? Sendul. Wih, dua ekor, tiga ekor. Empat ekor, lima ekor. Wih, banyak ni. Daripada muda sampai ke tu, kita dah wih, banyak ekor datang. Langsung bawa kita. Kalau orang korban yang sebahagian saja. Sebahagian. Nanti gabung lah, campur. Ada juga dia punya balasannya. Yang risau. Tapi, kena ikhlas. Kena ikhlas. Ni sampai juga ada orang dekat
Orang lain dah, dah korban, ada dia punya lembu tu banyak-banyak ekor. Aku ni tak ada, aku korban juga. Kata, mana tak datang ni? Oh, lembu-lembunya tidak diterima sebab keikhlasan. Okey, cek pesan. Dua ekor. Ha, dekat seram. Dua ekor ni. Masih apa? Ha. Aku dah dua ekor. Tahu apa? Tak ada ekor. Hmm. Ha, macam tu pula. Dia bukannya nak dengan niat untuk nak beribadah, tapi untuk menunjuk-nunjuk. Jadi Allah tidak menerima amalan sebegitu. Ha, sebab itulah ada orang yang nak apa? Nak korban, dia tulis hamba Allah. Dia tulis nama dia, hamba Allah. Bagi orang maksudnya orang yang deal dengan tu, dia tahu. Walaupun orang kampung tak tahu, just hamba Allah. Cukup. So dengan lain-lain dia infak dan sebagainya. Siapa? Ha. Itu nama maksudnya najah, berjaya. Jadi kita sama-sama doa supaya kita berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Alhamdulillah. Sum. Masya-Allah. Tak dapat. Orang wartawan ni dapat.